Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jilang Jerika. If you're new to my channel, welcome to my channel. Hari ini aku pengen ngobrolin tentang kulit karena lately aku ngerasa kulit aku tuh super duper kering. Entah ya, mungkin karena aku lagi sering pindah-pindah kota, lagi banyak keluar kota, dari panas, jemur-jemuran, kena matahari terus, sampai ke udara cuaca yang lebih dingin. Entah kenapa, emang dasarnya kulit aku sensitif, perubahan cuaca yang signifikan itu tuh bikin kayak sama kulit aku tuh kemarin itu sempat keluar kayak alergi gitu. Dia jadi sensitif banget, kayak super gampang bereaksi dengan panas. Itu sampai bintik-bintik di bagian merah di sininya. Dan pas lagi kayak gitu, aku ngerasa kulit aku tuh bener-bener kering banget, kayak kulit dehidrasi gitu loh. Aku gak tahu sih apakah kalian juga pernah mengalami kulit kayak gitu atau enggak, tapi itu bener-bener gak enak banget karena mau make up-an juga susah, bakal kelihatan banget teksturnya, gak nyaman, terus bisa gatel dan perih juga, apalagi di area mata itu kan sensitif banget ya. Dan pas banget reaksi alergi aku tuh di sekitaran mata situ, jadi bener-bener uncomfortable banget buat aku. Karena itu gak cuma satu kali, tapi itu repetitif. Aku lumayan sadar, kayaknya skin barrier aku tuh lagi lemah gitu loh, butuh proteksi. Dan juga lagi dehidrasi, karena aku ngerasa kulit aku tuh gampang banget tiba-tiba bisa kayak super kering dan ngerasa ketarik gitu. Karena seperti kita tahu, kalau tubuh manusia itu 60%-nya adalah air, begitu juga dengan kulit kita. Jadi kulit kita itu juga mengandung air gitu guys. Di dalam kulit kita, 10% air dan 90%-nya itu adalah hyaluronic acid. Makanya kalau aku lagi ngerasa kering banget, aku suka cari skincare yang emang kandungan utamanya itu adalah hyaluronic acid. Pas kemarin kulit aku lagi sensitif-sensitifnya, aku tuh pakai si The Lab by Blendu. Aku nggak tahu sih kalian tahu atau enggak. Jadi mereka kayak ada rangkaiannya gitu. Aku pakai yang Oligo Hyaluronic Acid seriesnya. Rangkaian yang aku pakai ini tuh mereka fokus on deep hydration ke hyaluronic acidnya. Makanya aku ngerasa cocok banget sama kondisi kulit aku. Dan pas aku cari tahu lebih lanjut, mereka tuh kayak nggak neko-neko gitu loh guys. Pokoknya kalau ngelihat ingredient list yang udah pendek, aku tuh udah seneng deh karena artinya minimal lebih less irritation. Oh terus kemarin aku emang cari yang nggak ada alkohol, nggak ada fragrance dan nggak ada mineral oil karena aku takut banget makin sensitif. Terus pas aku lihat mereka tuh semuanya EWG Green Rate. Rangkaian yang aku pakai itu juga simple banget. Yang pertama itu ada si foam cleansernya. Cleanser ini membantu menjaga keseimbangan pH kulit kita di pH 4,5 sampai 6,5. Berasa banget lembutnya di kulit. Dia tuh pakai mild cleansing agent, ada sodium cocoyl acetonate dan potassium cocoyl glycinate. Jadi dia kasih mild deep cleansing, tapi at the same time dia juga ngehydrate kulit kita, nge-moisturize kulit kita karena pastinya dia ada kandungan si hyaluronic acid. Setelah itu langsung ke toner, ada Oligo Hyaluronic Acid 5000 Toner. 5000 di sini itu menggambarkan seberapa besar ukuran hyaluronic acid yang dipakai. Kalau pada umumnya ukuran molekul hyaluronic acid yang dipakai pada produk-produk skincare itu adalah 1 juta. Nah, ini tuh dia ukurannya 5000, jadi 200 kali lebih kecil daripada ukuran hyaluronic acid pada umumnya. Makanya dia bisa menyerap lebih dalam ke lapisan kulit gitu guys. Jadi penyerapannya itu lebih maksimal dan lebih bagus. Selain aplikasiin pakai kapas toner atau langsung tepuk aja ke wajah, dituang ke tangan, aku juga pindahin ke spray bottle kayak gini karena enak banget. Ini bisa kayak jadi buat face mist gitu during the day. Jadi kalau misalnya ngerasa tiba-tiba kayak kering atau aku ngerasa kulit aku kayak udah panas mulai ada heatnya lagi, aku spray dia langsung bantu banget buat ngetenangin kulit aku. Selain si hyaluronic acidnya, dia juga mengandung camellia petal. Itu sangat-sangat efektif untuk meredakan peredangan kulit yang ngerasa kulitnya kayak sunburn, kena matahari, atau udah panas, cuaca, debu, asap, segalanya. Dia bantu banget buat nge-calm kulitnya. Salah satu hal yang bikin aku suka sama tonernya itu si teksturnya yang super ringan, bener-bener watery kayak air. Nyerepnya tuh cepet banget dan gak ada bersisa sama sekali di kulit. Padahal kalau misalnya toner-toner yang menjanjikan deep hydration itu biasanya suka berasa lengket dan gak nyaman gitu. Makanya aku suka banget sama teksturnya. After toner, langsung kita lanjut ke Oligo Hyaluronic Acid Boosting Ampoule. Ini mengandung 10.000 ppm hyaluronic acid dan boosting di sini itu karena dia ada polysaccharides, gabungan dari white snow tea leaf dan cauliflower mushroom yang ngeboost si hyaluronic acid di kulit kita. Pastinya karena ini ampoule dan dari segi tekstur pun kan dia lebih thick ya, lebih tekstur kayak serum gitulah. Jadi di kulit tuh berasa banget deep hydration. Terus setelah itu kita kunci dengan si Oligo Hyaluronic Acid Calming Plus Cream. This is my most favorite products dari rangkaian Oligo Hyaluronic Acid yang aku pakai. Kenapa? Karena teksturnya. Again, biarpun dia deep hydration dan bahkan di sini dia tulis buat sensitive skin and dry skin. Aku sebenarnya bukan dry skin banget, aku sensitive skin karena dia tuh teksturnya bener-bener ringan dan krimnya tuh dia kayak soft cream gitu. Aku gak ngerasa gerah sama sekali. Deep hydrationnya bener-bener dapet, non greasy at all. Aku pakai di pagi hari dan kalau during the day itu aku ada aktivitas di luar ruangan yang gak ada AC atau outdoor sekalipun, itu tuh bener-bener gak berasa gerah.
makanya aku nyaman banget. Calming Plus Cream ini mengandung 3015 ppm hyaluronic acid dan si Derma Clara itu adalah gabungan dari Sinankum Atratum dan bunga ekstrak yang bisa secara cepat mengurangi iritasi di kulit kita, memperkuat skin barrier dan memperbaiki sel kulit yang rusak. Kalau kalian juga merasa ada di mana hari-hari tertentu tuh kulit kayak bermasalah banget gitu ya, kayak butuh sesuatu ekstrak yang lebih potent lagi, kalian juga bisa cobain si Oligo Hyaluronic Acid Midnight Capsule. Lucu banget ya, dia satuan kapsul kayak gini, jadi sekali pakai habis. Teksturnya ini benar-benar thick ya, kayak honey gel-like texture gitu. Jadi kalau misalnya aku mau pakai si Midnight Capsule ini tuh kayak udah skip all the skincare step. Habis cuci muka paling aku pakai toner aja, terus langsung ke Midnight Capsule-nya. Karena satu kapsul ini aja di seluruh wajah dan leher aku itu udah kerasa banget deep hydration-nya, kayak udah cukup gitu, nggak perlu lagi another layer of skincare. Midnight Capsule ini tuh dia bisa mencerahkan karena ada kandungan niacinamide dan derma clock buat anti-aging-nya. Yang aku rasain pagi harinya kalau malam pakai si Midnight Capsule ini tuh kulit jadi kayak kenyal dan kenceng. Emang berasa sih, kayak leher tuh berasa lebih kenceng gitu, nggak kendur, kayak kulitnya lebih apa ya, lebih glowing juga, lebih sehat. Ya mungkin karena itu ya, sesimpel kulit kita tuh butuh hidrasi. Jadi harus benar-benar terhidrasi dengan baik baru bisa kelihatan lebih sehat. Overall aku happy banget sama resultnya. Kayak kalian juga bisa lihat lah ya, sekarang kulit aku tuh jauh kelihatan lebih sehat, terus bagian yang sensitif dan yang aku bilang kayaknya tuh alergi juga udah nggak ada lagi rashes kemerahannya. Dan aku ngerasa nyaman banget sih sekarang, lebih nggak merah-merah dan udah nggak ada lagi rasa kering ketarik yang nggak nyaman yang tadi aku bilang. Mungkin kalau dari rangkaian si Oligo Hyaluronic Acid ini kalian mau comot beberapa produk aja, aku bakal rekomen kalian buat cobain si toner sama calming plus creamnya sih. Karena apa ya, mungkin dari segi texture, even aku yang sensitif tapi juga acne prone skin pun itu nyaman gitu loh. Karena kalau udah sensitif gitu juga pasti pengennya lebih minimal ya, back to basic, habis cuci muka langsung toner dan si moisturizing creamnya aja. And again, dari segi texture dan feel sih di kulit itu benar-benar nyaman banget, considering aku tuh kulitnya nggak sekering itu, nggak se-dry skin itu, masih ada problem with acne tapi nggak ada masalah sama sekali dengan acne aku, dia malah ikutan memperbaiki. So yeah, hopefully juga cocok di kulit kalian. Kalau kalian juga tertarik dengan produknya, jangan lupa buat cek description box karena aku bakal taruh link informasi detail yang lebih rinci lagi dan juga di mana kalian bisa beli produknya. Oke guys, so proses segitu aja. Hopefully sharing aku hari ini membantu. Kalau kalian merasa video ini helpful, bantu aku untuk share ke teman-teman lainnya yang mungkin kulitnya juga sensitif supaya semakin banyak yang terbantu. Thank you so much everyone for joining me today and I'll see you in the next video. Bye!